Yo, di sini gue mau berbagi tutorial ya cara login iOS. Tapi ada masalah gitu karena tadi sore jam 3 kalau nggak salah Delphin tuh update guys. Jadi di sini gue mau ngasih tau caranya. Pertama buka launcher seganya dulu ya. Pertama buka dulu ya guys ya. Tunggu. Oh ya, di sini gue akan ngasih satu folder bentuk zip ya, satu folder yang namanya fvpuclnnt ini ya, yang baru ini versi terbarunya tuh, date modified tanggal 9 tanggal 8 2021 ya guys ya. Ntar gue share. Kalau udah buka launchernya nih, tunggu dulu kalian mulai spasi. Nah di sini bebas nih, kalian mau masukin password dulu atau enggak. Udah kayak gini, jangan kalian enter dulu nih, tunggu dulu. Udah gitu terus kalian kesini ekstrak dulu nih file ini. Nah yang dibutuhin tuh file ini, kalian rename ini wajib nih, rename jadi angka 2 atau tambahin berapa aja terserah kalian. Di sini gue tambahin 2, terus kalian klik kanan, kalian cut. Sekarang kita menuju ke file C Windows, cari yang namanya sistem 64 atau 32, itu sesuaiin sama PC kalian guys atau laptop. Nah di sini gue 64, klik, lalu cari yang namanya file yang kayak tadi guys, fv tadi. Nah ini nih perlu kalian perhatikan juga, di sini kalian rename dulu nih, ini file yang orinya nih, yang bawaan dari laptop kalian, ini wajib di rename. Gua rename jadi 1 biar nggak pusing ya. Continue, yes. Nah udah nih, yang satu ini nih file ori nih, ini file ori. Karena kalau kalian nggak rename nih, nanti ketimpa nih atau kalian lupa sama file yang tadi di sini nih, yang di rar tadi, file yang udah kalian cut atau copy tadi, kalian pastikan continue. Nah filenya ini nih, yang dua ini yang tadi ya, yang dari rar, kalian ubah ya, hapus duanya, enter, continue, yes. Nah jadi file yang akan kebaca, yang akan jalan itu file yang ini, yang file ori nggak akan kebaca gitu guys. Lalu kalian login lah, kita coba berhasil atau tidak. Nah di sini nih biasanya stuck di 55% nih, kebanyakan orang stuck di 55% nih. Ah, work kan guys? Oke, okay. Let's go. Apakah akan masuk ke dalam gamenya? Oh iya, perlu diingat juga nih, kalau misalkan kalian melakukan cara yang tadi nih, tetap nggak bisa. Bahkan ada, kalau misalkan ada muncul error lagi tuh, kayak yang pertama. Gua udah nyoba dan yang gua tuh muncul errornya file rasa guys, nama filenya tuh rasa dlph apa gitu nih. Nah gua tuh muncul file errornya itu yang ini nih, yang rasa r. Sabar guys, kita cari dulu. Nah gua tuh yang munculnya tuh error di notice dlp-nya tuh yang ini nih, yang rasa dhlp ini. Nah kalau kalian sama, kalian cari file ini terus rename aja kayak tadi, mau 1 ke
mau jadi 100 kayak atau berapa, intinya kalian rename terus enter gitu, lalu coba jalanin launchernya lagi gitu guys. Kita coba dulu yang ini nih, not responding mulu kalau gua pakai 80-60. Kenapa ya kalau full screen lancar sih? Ah kan bisa guys. Nah udah kayak gini, udah tinggal main aja. Oke, bisa nih. Oke, sampai segini aja videonya. Buat kalian yang pengen nanya-nanya, kalau belum ada yang bisa atau apa, bisa ke FB gue aja. Oke, bye.